Halo, halo, hai, hai, halo, halo guys, kembali lagi di sini bersama Maju Pilis kembali memainkan game Kena secara offline. Udah lama sebenarnya aku udah beberapa hari tidak record karena sibuk UAS. Jadi mungkin terakhir aku record itu mungkin seminggu yang lalu. Kalau konten kemarin aku upload konten kemarin berarti itu konten seminggu yang lalu, dan sekarang Maju Pilis sudah UASnya tinggal satu mata kuliah lagi, habis itu selesai untuk semester ini ya. Semoga aja bisa lulus dengan IPK tinggi ya guys ya. Sekarang kita melanjutkan main permainan game Kena kita. Di sini kita main Kena, melanjutkan yang terakhir kali. Oh ya, BTW di sini sekarang tanggal 21 ya. Kalau kepo. Tanggal 21, jadi mungkin semingguan sampai tanggal 16 ya, hampir seminggu. Melanjutkan game Kena kita. Bentar, kok rasanya kayak rada berat ya. Bentar. Aduh. Bentar, nggak nyaman banget. Kemarin tuh kita mau ke atas sana kan ya. Yang ini bos ini udah aku ambil, udah keluar jamurnya kan, berarti udah keambil ya. Kita lanjutkan. Weh, ada mbak-mbak di sini. Apa ini? Kita dapat duit. Jalannya bener kan ke sini? Tak. Sini ada apa? Oh, ada chest. Lumayan. Kencangan DPI-nya. Nah. Kok rasanya kayak rada berat ya? Bentar. Terakhir kali nggak kayak gini deh. Grafiknya medium. Mending kita run benchmark biar dianuin, disettingin. Kalau disettingin malah lebih lancar. Tuh kan, aneh. Medium malah lebih gak lancar daripada ultra. Rada aneh tapi biarlah. Oke. Ini kita bisa langsung gini. Oh, nggak bisa. Ini apa ini? Bentar. Nggak bisa pakai masker. Oh, ada lagi nih. Satu lagi ini kayaknya. Mana kita? Oh. Oke. Terus cara naik ke atas sana? Oh, ini. Oke.
Ini udah bisa dibuka kan? Oh, tangga-tangga. Nanti dulu aku mau ke depan sana. Kan ada samping nih. Lumayan kan? Makan. Oh, kita bisa. Kita bisa meditasi, menambahkan darah kita. Emang grafiknya tuh bagus. Aku kayak agak bingung kenapa aku pakai grafik medium sama grafik ultra. Kok malah lancaran pakai grafik ultra gitu loh daripada medium. Kok bisa begitu ya, guys? Kira ada yang bisa ngasih tahu kenapa? Karena tadi aku awalnya kan main grafik medium, kok rasanya patah-patah banget. Giliran aku ganti apa turun benchmark langsung disettingin auto sama gamenya, dikasih settingan ultra. Nah, ini malah lancar gitu. Kita turun dulu apa keliling-keliling dulu. Coba lihat sekitar dulu ya, ada apa di sini, siapa tahu ada yang bisa aku ambil. Emang indah, Kena. Oh, belum bisa. Berarti kita emang harus turun dulu. Turun, turun. Turun, ada apa di bawah? Kok banyak kali? Woi, wait, 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 aduh doh. Aduh. Wih, wih, ngerinya rek. Eh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Oh, belum. Nah, udah dibuka. Apa ini? Aduh, tadi permainan gue jelek kali. Oh. Untung aku cuman merasa aneh apa itu kok warnanya ungu. Ternyata kita mendapatkan root lumayan. Aduh, malah jatuh konyol. Ini kita disuruh kemana ini? Oh, ke sana. Aku malah jalan kemana tadi? Nah, ini cara bukanya gimana? Eh, ini bukannya tembus sini ya? Bentar. Oh iya ya, tembus ini enggak sih? Enggak ya. Enggak tahu lah itu tembus mana. Kita kemana terus ini? Kita kemana? Apakah aku nggak bisa lompat ke sana, guys? Apakah kita lempar gini? Enggak. Ah, enggak bisa. Aduh. Di sini gimana ya?
salah pencet. Bentar-bentar. Oh, aku tahu. Oke. Itu toh cara buka jalan ini. Oke. Oh, ini buat yang di sini nih. Aduh. Sini. Sini. Susah sekali kontrolnya. Jalan naik sini. RT. Oke. Lumayan. Lumayan, lumayan. Jangan jatuh lagi nih. Kocak kalau jatuh lagi. Bentar. Ini kemana ini, guys? Situ bisa. Oh, bisa. Oh, nggak bisa naik. Oh, akhirnya yang tengah kebuka. Oke. Sini nggak ada apa-apa, nggak ada. Ntar. Oh, nggak kok lancar. Tak kira patah-patah. Oh, balik. Oh, berpikir kita bisa di sini selamanya. Sampai tua di tempat ini. Oh, itu doang. Oke. Ini apa ini, nyala bintang-bintang? Oh, buat ini, buat sana. Oh, hey.
buat balik. Kita, oh itu ada sesuatu. Tunggu, aku nggak langsung turun. Dirikan. Lumayan dapat satu root ya guys ya. Oke. Turun dulu kita. Oh naik. Tak kira turun. Tadi turun dikit, tiba-tiba naik. Oh, kita sudah kembali. Oh, ini kita udah ambil kemarin tuh. Nah, kita saatnya membuka yang tadi, yang tengah tadi. Nah, yang ini terakhir. Akhirnya kelar. Oke. Oh, ini ada sesuatu nih. Wow, ini apa ini? Sapi atau banteng? Banteng ya. Ada bantengnya, guys. Banteng dari batu. Apa tuh, dapat apa itu? Oh, ini ya, anting-antingnya ya? Yang dari lonceng itu ya. Silakan nyari relik yang lain. Oke, dapat satu relik. Oke. Oh, kita harus di sana nih, ada Rasphere. Ini ada satu belum dibuka nih. Tapi sepertinya kontennya sampai sini dulu ya, teman-teman. Ih, langsung dapat 2 ke 3 tadi. Dapat 3 root. Jadi makasih semuanya yang udah mau mampir nonton kontennya Maju Pilis. Sampai sini dulu kontennya, konten kenanya Maju Pilis, dan ketemu di episode-episode kena berikutnya. Bye bye guys. Thank you. Maju Pilis di sini. Aku pergi.